Selamat datang dan selamat bergabung di channel Kelas Sejarah. Kali ini Bapak akan membahas mengenai manusia dan sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah, dan apa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita mempelajarinya. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu dengan penyebutannya berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memberikan definisi sejarah sebagai berikut: asal-usul, keturunan atau silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu, dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Dalam bahasa Belanda, sejarah disebut geschiedenis, yang mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun pengertian sejarah menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut. Menurut Herodotus, mendefinisikan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak meringkar, yang tinggi dan rendahnya ringkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Sartono Kartodirjo mendefinisikan sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjuk kejadian atau peristiwa itu sendiri. Adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat tiga unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu
memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik dalam sejarah. Hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu, sehingga hanya manusia yang mempunyai sejarah. Konsep waktu dalam sejarah meliputi dua hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu dan kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. The past, the present, and the future. Agar lebih jelas, dalam memahami tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, di sini Bapak memberikan dua contoh gambar di mana terdapat dua peristiwa sejarah yang sangat mempengaruhi kehidupan konstitusi negara kita. Nah, di gambar paling atas terdapat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945. Gambar paling atas menunjukkan unsur manusia atau pelaku peristiwa, yaitu Soekarno sebagai pembaca naskah proklamasi. Di sebelahnya tampak DRS Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya seperti Daidanco Latif Hendra Ningrat selaku penanggung jawab keamanan paling kanan ruang, bahwa peristiwa tersebut berlangsung di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kini berdiri Tugu Proklamasi. Adapun waktu menyangkut kapan peristiwa tersebut berlangsung, yaitu tertanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalian bisa melihat peristiwa di bagian gambar bawah. Di sana adalah peristiwa berhentinya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Pelaku atau unsur manusia dalam peristiwa ini adalah Soeharto yang tampak sedang membaca naskah pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan diserahi mandat sebagai pengganti Soeharto berdiri di sebelahnya dan beberapa tokoh lain sebagai latar belakang. Ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa adalah Istana Merdeka, sedangkan waktu kejadian atau peristiwanya adalah tertanggal 21 Mei 1998. Selain contoh yang Bapak berikan di bagian awal, berikut ini merupakan contoh-contoh jenis kajian sejarah yang didasarkan pada batasan ruang, tempat. Kajian sejarah ini membatasi kajiannya pada ruang tertentu. Nah, di sini terdapat beberapa kajian mengenai ruang atau tempat, seperti sejarah kota. Apa itu sejarah kota? Sejarah kota merupakan kajian sejarah yang membatasi kota sebagai ruang lingkup. Batasan kota dapat ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi. Melalui batasan ini, sejarah kota menulis tentang perkembangan kota-kota di Indonesia. Tema yang biasanya ditulis dalam sejarah kota adalah pergeseran dari desa ke kota yang diikuti dengan perubahan sosial di dalamnya. Tema lain bisa pula menceritakan tentang kelas sosial di kota dan budaya perkotaan. Selain itu terdapat juga sejarah perdesaan. Kunto Wijoyo dalam buku Metodologi Sejarah mengatakan bahwa sejarah perdesaan rural history adalah sejarah yang khusus meneliti tentang desa atau perdesaan.
masyarakat petani dan ekonomi pertanian, desa dikategorikan dalam kesatuan teritorial dan administratif terkecil. Sejarah perdesaan mencakup semua masalah sosial, politik, dan kultur di perdesaan. Salah satu contoh sejarah perdesaan yang mengkaji tentang petani adalah karya Sartono Kartodirjo berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Sejarah lokal. Sejarah lokal atau local history dapat diartikan sebagai sejarah yang membahas peristiwa-peristiwa di suatu daerah, yang kecil dari desa sampai tingkat provinsi. Sejarah lokal juga sering disebut dengan sejarah mikro, microhistory. Meskipun batas ruangnya sempit, sejarah lokal dapat meninjau kompleksitas peristiwa sejarah yang khas. Contoh, sejarah lokal dapat ditemui pada karya-karya sejarah yang membahas mengenai sejarah kampung, sejarah desa, dan biografi tokoh lokal. Agar lebih mengenali sejarah lokal, cobalah cari dan baca buku Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Dalam Revolusi, karya Anton E. Lukas. Unsur waktu. Dalam kajian sejarah bukan hanya sebagai penjelas informasi, melainkan juga penanda peristiwa sejarah bersifat unik atau endemic. Peristiwa sejarah dikatakan unik karena peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali di tempat tertentu. Dengan demikian, peristiwa tersebut tidak akan pernah terulang kembali. Sebagai contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan yang Bapak jelaskan tadi hanya terjadi sekali dan tidak ada peristiwa yang menyamainya. Oleh karena itu, unsur waktu menjadi bagian penting dalam sejarah. Dalam kajian sejarah, waktu menjadi bagian yang sangat penting. Waktu menerangkan kapan terjadinya peristiwa. Tanpa keterangan waktu, sebuah kisah sejarah dipertanyakan. Unsur waktu juga menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Apabila cerita-cerita mitos tidak disertai keterangan yang jelas mengenai waktu terjadinya peristiwa, sejarah senantiasa mencantumkan secara persis keterangan waktu. Adanya keterangan waktu menunjukkan peristiwa sejarah memang benar-benar terjadi. Selain memberikan keterangan mengenai terjadinya peristiwa, waktu menandai kondisi suatu zaman. Suatu zaman memiliki karakter atau kondisi berbeda dengan zaman lainnya. Misalnya, masyarakat pada zaman kerajaan Hindu, Buddha memiliki corak kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat pada zaman kerajaan Islam. Coba Anda bandingkan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan masa pendudukan Jepang. Bagaimana perbedaan kondisi pada dua zaman tersebut? Sekian dari materi manusia, ruang, dan waktu. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa mengisi di dalam kolom komentar. Dan ingat, dipelajari materinya.